Tidak. Tapi ya, sudah ada suara. Itu mengaitkan dia pula. Kalau setengah sebuah pula, itu kan ada suara. Nanti tengok, sudah tidak. Itu mengaitkan orang. Suruh mengucap saja. Boleh mengucap tak? Suruh mengucap, tengok. Tak boleh mengucap. Saya Islam apa, mengucap-ucap. Tak betul lah. Maksudnya itu bukan is. Bukan Islam. Nak kenal orang Islam ataupun tidak, kita suruh dia mengucap dua kalimah syahadah. Itu dia. Itu ya. Sebab dua kalimah syahadah ini adalah rukun Islam yang pertama. Orang yang musuh Islam, dia tak boleh kata dia musuh Islam je. Tak boleh. Dia mesti mengucap dua kalimah syahadah, asyhadu. Kita ajar. Kan? Pernah tuan-tuan pernah ikut majlis pengislaman, kita ajar. Asyhadu. Asyhadu. Allah, Allah, ilaha, ilaha, illallah, illallah. Ikut saya. Aku, naik saksi. Bahawa tiada Tuhan, tiada Tuhan. Melainkan Allah. Kita ajar, sesuatu. Dan kita tanya, faham tak apa yang ucapkan ni? Faham. Saya faham maksudnya. Kan? Kamu ucap ni kamu Islam kan? Ya, saya hari ni memeluk kamu Islam. Jadi dia yang Islam. Nampak? Ya. Jadi itu rukun yang pertama. Islam yang pertama ialah mengucap dua kalimah syahadah. Sebab itu tuan-tuan, kita kena rasa risau melihat anak-anak kita. Sebab anak-anak kita yang dah sekolah menengah dibuat kajian, dari 10 orang 8.5 nak potong berat habis lah. Kita ambil 8. 8 orang tak pernah semayang 5 waktu. Macam mana kan? Daripada 10 orang, 8 tak semayang 5 waktu. Tak pernah semayang langsung. Suhu tak ada asal, tak ada makna, tak ada isyak, tak ada. Jadi macam mana kita nak kata anak kita ni? Tak pernah dalam sehari je dia ucap 2 kalimah syahadah. Sedangkan kita semayang, kita solat, mesti ada kalimah syahadah untuk tahiyat awal, tahiyat akhir mesti. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kan? Berapa kali kita ucapkan dalam sehari kita semayang? 1, 2, 2, 2, 2. 9 kali kita mengucap 2 kalimah syahadah. Betul tak? Komen. 9 kali. Ni anak kita tak semayang 2 tahun. Ini macam mana? Itu kita kena risau kan? Kena risau. Ya, besok pagi mula, kedut tenang je. Jangan bagi can dia nak tidur, nak tidur lambat-lambat. Nak bangun lambat-lambat. Bangun-bangun tu siap nak pergi sekolah kan? Semayang tak ada. Saya pernah tanya pergi sekolah. Siapa sini mengaku ya? Yang ini saya takkan, aku tak takkan cerita pada semua satu ni. Berapa ramai antara kamu tadi bangun-bangun, mandi-mandi, siap pakai baju sekolah, terus pergi sekolah dah sampai subuh? Ramai kat tangan tak? Lelaki pun ramai, perempuan pun. Tapi perempuan ni mungkin lah, dia uzur, dia tak pergi semayang, tak pulang. Adalah ampun dia. Lelaki tu macam mana? Jadi dia nak jaga tuan-tuan, kan? Kemudian wa iqamus solah, dan mendirikan semayang fardu lima waktu. Semayang kita kena jaga. Jangan tinggal langsung semayang. Jangan semayang kerana arahan suruh semayang. Fardu jemaah di surau. Kalau tak ada nama naik pun, kita tetap semayang fardu juga. Ini berlaku tuan. Kita buat kajian, tanya berapa waktu semayang fardu sehari semalam. Apa jawabnya? 7 waktu. Betul tuan, ini bukan cerita olok, ini betul-betul kejadian pak. Kita buat kajian, kita buat soal, buat soalan, kita tanya dia. Soalan tu, soalan subjektif lah. Bukannya objektif, ada ABC, tak ada. Berapakah waktu, jumlah waktu, bilangan waktu sebaik waktu? Dia jawabnya 7. Sah, tak semayang. Tak pernah semayang dia. 7 dia jawab. Semayang tu. Ya, sebab itulah semayang ini adalah
rukun Islam. Ya, Nabi pun kata semayang ini tiang agama. Siapa dirikan semayang, dia dirikan agama. Siapa tinggalkan semayang, dia runtuhkan agama. Semayang agama. Kita ni orang Islam kan. Kalau kita tinggal semayang ni, runtuhkan agama ni. Agama dalam diri kita tu tak ada. Jadi jaga tuan-tuan. Kemudian wa'ita zakat dan mengeluarkan zakat. Zakat dalam setiap gaji kita ada potongan cukai berjadual. Sekarang ni untuk kemalaman tuan-tuan, kita ada satu lagi. Apa dia? PZB, potongan zakat berjadual. Kalau kita potong, buat potongan zakat berjadual dalam daripada gaji kita, kita boleh, ya, boleh kurangkan potongan cukai berjadual kita. Dasar sah kena keluar zakat, benda tu adalah satu kepatuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita keluarkan zakat. Ya. Zakat fitrah memang kita bayarlah zakat daripada pendapatan kita. Jadi tuan-tuan, kalau yang kalau kata misalnya tadi tadi ustaz macam mana buat ustaz beratus-ratus setahun. Tak apa, dia ada potong bulan-bulan. Ya, nanti orang kata dia ada 40 ringgit, ada 30 sebulan. Kan? Yang pentingnya kita mengeluarkan zakat. Itu adalah kewajipan kita. Ya? Kemudian wasaumu Ramadan dan puasa pada bulan Ramadan. Ini pun rukun Islam juga. Ini rukun Islam. Ya, puasa pada bulan Ramadan. Kalaulah kita sebelum-sebelum ini ada meninggalkan puasa Ramadan, kita minta ampun kepada Allah. Ya Allah, ampun dosa aku. Ya Allah, aku dulu rasa bujang-bujang pun selalu tinggal puasa. Kan? Aku sampai rumah berapa hari aku tinggal puasa. Apa jalan dia? Ganti puasa setakat mana yang kita ingat dan mampu. Selebihnya kita serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingat dengan tepat berapa, bayar fidyah sekali. Kalau ingat tu 20 tahun dulu, satu hari 20, aku tinggal tahun berapa dah. Dua hari, satu hari 20 jumpa. Kali dengan RM1, 75 sen. Kali berapa hari, bayar. Ya, ke pejabat agama, pejabat zakat, bayar. Ini saya perlu tinggal. Cakap tenteram dia, tak pun nak malu apa. Ini dulu saya dulu tinggal puasa. Saya tak ganti. Sekarang saya sedar, saya ganti dan saya nak bayar fidyah. Apa cerita? Kan? Sebab puasa itu adalah satu keperluan. Cuma kita dulu nak kan? Orang makan, kita pun makan. Orang puasa, kita tak puasa, kita makan juga. Itu dia. Siap order lagi plastik, hitam. Kan? Jadi kita dah sedar sekarang, ganti balik. Kan? Allahu'alam. Kemudian yang kelima, hajjul wahijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan mengerjakan ibadah haji bagi sesiapa yang mampu sampai kepadanya ni baitullah. Ada kemampuan. Kalau dah sampai masa, jadi wajib kita mengerjakan ibadah haji. Duit cukup dah, tapi nama tahun ni tak naik. Mungkin tahun depan naik. Tanya tak haji. Buat surat pertemuan ini, buat rewan. Duit dah cukup. Saya pun dah menunjuk perkhidmatan, nak pencin dah. Saya takut nanti kalau saya pencin tak sempat nak pergi, saya pun dipanggil balik Allah SWT. Tulis je, terteram je. Kan? Tulis je, tak apa. Tak ada masalah. Kita menyatakan perkara yang jujur, perkara yang benar dengan jujur. Kita terteram. Kan? Saya lagi setahun lebih nak pencin. Saya, pada saya, saya tak nak berumur selepas saya bersara. Kerana saya khawatir selepas saya bersara, mungkin Allah Ta'ala ambil saya kembali. Macam tu boleh lah. Kita berayu, walaupun kita nak cepat pergi. Sebab itu cukup. Kan? Sebab itu adalah kewajipan kita sebagai seorang Muslim. Itu rukun Islam. Lima. Baik. Kemudian pengarang kitab ni menulis dalam kitabnya Faslun. Fasal yang kedua. Arkamul Imani Sittah. Rukun iman ada enam. Kenapa disebut Islam dulu baru iman? Sebab Islam kita ya terima sebagai penyerahan kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
orang yang mulut